Oke, nggak dapet. Satu. Ini sampai 5 kali, guys. Dua. Oke. Tiga. Empat. Oh, langsung dapet, guys. Halo, guys. Gue Leo Kuci. Sebelum kita mulai video ini, guys, gue pengen ngumumin pemenang dari giveaway sebelumnya, guys. Yaitu untuk trik lapu-lapu dari Lucky Spin yang minggu kemarin, guys. Ya. Dan di sini pemenangnya ada dua orang untuk dapetin skinnya lapu-lapu yang 200 diamond. Sekitar 200-an berapa diamond, gitu. Jadi guys, kita lihat siapa pemenangnya di sini, guys. Dan di sini ada 7141 comments yang komen di video kemarin, dan kurang lebih ada sekitar 7000 komentar yang ikut giveaway ya, guys. Kita bakal cari dua pemenang di giveaway ini. So, kita lihat siapa yang beruntung untuk giveaway kali ini, guys, ya. Oke, guys, langsung aja kita bakal randomly pick winner. Kita lihat siapa pemenang pertamanya, guys, ya. Oke, di sini ada Hadi Ubud, ID-nya udah ada, in game nickname-nya udah skin Leslie. Di sini ini adalah giveaway untuk skinnya lapu-lapu, guys, ya. Jadi bukan skinnya Leslie. Sorry banget Hadi Ubud. Gua harus cari pemenang selanjutnya, ya. Oke, kita randomly pick winner lagi. Oke, di sini ada ID-nya udah ada, namanya, in game nickname-nya udah ada. Instagramnya udah ada, skinnya Gusion lagi nih, salah lagi nih, guys. Oke, di sini kita lihat dari Saiful Huda Gunarso, in game nickname-nya udah ada, ID-nya udah ada, dan Instagramnya udah ada. So, selamat buat Saiful, sorry, Saiful Huda Gunarso udah menjadi pemenang pertama dari skinnya lapu-lapu kali ini, guys, ya. So, kita bakal next cari pemenang keduanya. Oke, di sini ada Nielsen Christian. Di sini ID-nya udah ada, skinnya salah nih, guys. Skinnya ini adalah untuk skinnya lapu-lapu, ya. Ini bukan Hayabusa, ya. Jadi sorry banget, gue mesti skip ya, Nielsen. Jadi di video yang lapu-lapu ini adalah untuk giveaway skin lapu-lapu, ya. Misalnya kalian langsung komen skin Hayabusa, skin Leslie, berarti kalian gak nonton videonya sampai habis, guys. Jadi sorry banget, gue harus skip untuk cari pemenang selanjutnya, guys. Oke, di sini ada Yusuf MX, ID-nya udah ada, in game name-nya udah ada, Instagramnya udah ada. Bismillah. Oke, semoga dapat. Amin. So, selamat buat Yusuf MX sudah menjadi pemenang kedua dari skinnya lapu-lapu. Jangan lupa terima pertemanan dari gue, nanti gue bakal add dan skinnya bisa di give kalau misalnya udah 7 hari pertemanan, guys, ya. So, tanpa basa-basi lagi, guys, kita bakal langsung next ke video utamanya, guys. Let's go. Halo, guys, gue Leo Kuci. Jadi, guys, hari ini, guys, ada Lucky Spin yang baru aja di reset, guys, ya. Dan Lucky Spin minggu ini adalah Moscow Spear of Bone Dragon, hero MM yang sangat-sangat ditakutin sama banyak assassin, ya, guys, ya. Assassin, Fanny, apalah itulah. Bener-bener Moscow itu bener-bener MM yang sangat-sangat ngeri banget, guys, untuk di season 8 ini karena kemarin di buff, ya. Dan Lucky Spin kali ini adalah skinnya Moscow yang harganya 200-an. Dan ini skinnya Moscow-nya yang 200-an, tapi ini skin Moscow 200 yang benar-benar keren banget, guys, ya. Kenapa? Karena ada efek-efek auranya gitu, guys. Dan di sini gue mainnya di komputer, dan ini ada ID kecil gue, ya. Ada foto muka gue yang sangat imut ini. Kalau kalian bertanya-tanya, ini adalah ID kecil gue, ya, guys, ya. Jadi gue cuma ada 2 ID, ini sama ID gue yang satu lagi. Di ID ini gue buat belajar-belajar assassin, guys, jadinya. Dan guys, ini gue rekam pakai facecam, ini gue rekamnya di emulator juga. Tapi seperti yang kalian tahu, misalnya gue rekam facecam sama main emulator tuh biasanya facecam gue patah-patah. Jadi mudah-mudahan aja nanti facecamnya normal, ya, guys, ya. Tapi misalnya facecamnya patah-patah, berarti nanti gue editnya nggak pakai facecam, guys. Oke, guys, langsung aja, guys, gue bakal kasih tau ke kalian gimana caranya dapetin skin Moscow dari Lucky Spin ini secara free, ya, guys, ya. Di sini gue ada 1600 tiket sebelum mulai. Minimal kan harus ada 500 tiket, ya. 500 tiket itu mentoknya, biasanya di bawah 500 tiket kalian udah dapet. Jadi kita bakal coba kita habisin berapa tiket untuk Lucky Spin kali ini, ya. Jadi di sini triknya gampang banget, guys, untuk dapetin Lucky Spinnya Moscow ini, karena ini skin 200-an, jadi dapetinnya gampang banget, chance rate-nya itu tinggi banget. Oke, jadi caranya kayak gini, simpel aja. Kalian ke shop di sini, kan, ke hero, kalian ke marksman, atau misalnya ada Moscow-nya langsung, kalian tinggal pencet aja, gampang. Di sini ada Moscow, kita klik aja Spear of Quiescence, ya. Oke, kita tungguin sampai gayanya dia selesai, guys, ya. Ah, gayanya Moscow udah kayak gini, udah selesai nih, ya. Habis itu kalian back, kalian ke skin, kalian ke marksman. Nah, kalian di sini cari skinnya dia. Skinnya yang ada di Lucky Spin-nya itu Spear of Bone Dragon yang ini, ya. Oke, ini benar-benar keren banget. Ini skin Moscow yang dulu dipakai banget, ya, karena dulu kan gak ada skin Yasha, ya. Jadinya skin ini banyak dipakai sama player Moscow, guys. Kalau kita balik, kita ke Lucky Spin. Di sini ada tulisan emblem, ya. Ini emblemnya apa? Emblem pack yang tulisan try, jangan dipencet, ya. Jadi kalian pencet yang ini apa, hero fragment, habis itu pencet BP, pencet emblem yang di bawah, habis itu pencet magic dust, habis itu kalian ulangin terus. Jadi kayak gini, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 kali, 3 4, tuaga patma, tuaga patma. Ini kalau pencet terus berapa kali, ya, terserah. Habis itu kalian start draw, kayak gitu. Oke, kita nggak dapat, ya. Kita dapetnya small emblem pack. Oke, kita oke aja. Habis itu
kita balik di sini, kita tadi nggak dapat guys ya, kita ke rank, kita start game di sini. Oke, di sini caranya kayak biasa ya, kalian cukup start aja di sini dan kalian tungguin sampai kalian dapat match. Abis itu kalian jangan enter gitu, kalian diemin aja. Nah kayak gini, ini kita dapat match, ini jangan kalian enter ya, jadi tungguin sampai ini selesai guys ya. Oke, ini tinggal kita, jangan di accept. Oke, jangan nafsu terus lihat tulisan enter terus kalian lupa gitu, jadi kalian enter kalian malah ngerengket solo guys jadinya guys nanti. Oke guys, nah ini udah selesai nih, kalian minimize di sebelah kanan sini, tulisan minimize ya, kalian minimize, kalian ke hero, kalian coba cara tadi hero, marksman ke Moskov lagi. Oke, Moskov Spear of Questions, gila ini keren banget ya. Sayang banget gue nggak bisa main Moskov ya guys ya, asli gue bingung, gue cara main Moskov itu kayak mesti beberapa match gitu, mesti banyak main match. Kita balik ke skin, ke marksman, ke skinnya dia. Jadi kalau main Moskov itu kayaknya butuh beberapa kali main gitu ya, bukan kayak MMM lainnya, MMM kayak main Leslie gitu, main berapa match juga udah jago gitu ya. Oke, spin, kita coba 1 2 3 4, kita pakai cara tadi ya, start. Oke, di sini kita hilangin dulu. Oke, 1 2, kita sampai 5 kali, 3, oke, 4 dan 5. Biasanya nggak dapat. Nah, ini kayak gini belum dapat. Oke, kita langsung ke hero di sini, ke marksman Moskov. Kita ulangin cara tadi guys sampai dapat ya. Kita tadi ada 1607, kita berarti udah habis 100 tiket di sini dan kita belum dapat. Oke. Okay. Oke, okay, udah gayanya selesai. Kita balik ke skin, ke marksman, ke Moskov Spear of Bone Dragon, skin yang ini ya. Oke, kita nungguin gayanya sampai selesai. Tenang aja guys ya, ini semua masih dalam proses guys. Kalau kita balik, kita ke lucky spin, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 5 kali, 2, oke, 3, gak dapet, 4, 5 kali ini harusnya kayaknya gak dapet. Oke, gak dapet, dan ini gampang banget ya, saya ini harus langsung dapet nih. Kita ke hero, ke marksman, Moskov, kita coba lagi guys. Dan di sini ini biasa di momen ini kita selalu dapat ya di video-video yang kemarin. Dan gue sengaja nunjukin ini di ID kecil gue. Kenapa? Karena di ID gede gue udah punya skinnya Moskov ya. Jadi sayang kalau misalnya gue dapetin skinnya Moskov di ID gede gue. Jadi mendingan kita cobain di ID kecil gue yang ini. Kebetulan ID kecil gue ini Android. Dan banyak banget dari kalian yang nanya-nanya ke gue apakah di Android bisa atau enggak ya. Jadi kita balik, lucky spin, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 gapat, set. Oke, gak dapet. 1, ini sampai 5 kali guys, 2, oke, 3, 4, oh langsung dapat guys, oh langsung dapat guys, gila. Gue lagi melengin pala gue dikit ya, gue lagi ngeliat ke luar jendela, pas balik lagi, tau udah dapat gitu. Gila guys, biasanya kita sampai 5 ya, dan ini kita gak perlu sampai 5, kita sampai 4 doang udah dapat ya guys ya. Gila. Jadi ya caranya kayak gitu guys ya. Kalau misalnya kalian belum dapet, kalian coba lagi ke hero, ke marksman, ke Moskov, abis itu kalau ke skin, marksman, Moskov, abis itu ke lucky spin, kalian pencet kayak tadi lagi sampai 5 kali. Misalnya nggak dapet, kalian ke hero lagi, kayak gitu terus guys. Dan biasanya itu gue selalu dapet sebelum 300 tiket ya, sebelum 300 tiket, abis itu gue udah dapet biasanya guys. Kita coba lihat di sini guys, set. Oke, mantep banget guys ya, akhirnya Moskov gue ini ada skin 200-annya ya. Jadi kita di sini bisa pakai Yasha atau kita bisa pakai yang ini ya, suka-suka ya. Tapi pasti kerenan ini sih ya. Ini soalnya skin baru guys, keren banget. Tapi ya lumayan lagi sih buat koleksi guys ya, buat kalian yang belum punya Spear of Bone Dragon-nya Moskov yang ini, lumayan banget buat koleksi. Dan gua habis kurang lebih 290 ya guys ya, kurang lebih 290 atau enggak 280 tiket kayaknya. Berarti belum sampai 300 tiket kita udah dapat. Jadi caranya kayak gitu guys, gampang banget ya. Di sini kita coba lihat di hero di sini, marksman Moskov. Oke, Moskov gue udah keganti di sini ya, mantep banget guys. Bener-bener keren banget ya untuk skin Moskov yang ini ya. Ini skin Moskov yang bener-bener skin Moskov sejuta umat sih guys untuk skin Moskov yang ini ya. Karena dulu kan dapetin starlightnya kan susah banget nih. Starlightnya ini kan cuman ada waktu dari bulan 5 2017 kemarin kan. Dan kemarin belum ada skinnya Asia. Jadi semua orang pemain Moskov tuh tiap ditemuin tuh selalu pakainya Spear of Bone Dragon. Jadi memang skin Moskov yang ini keren banget sih, keren banget asli. So guys, kayak video gue cukup sampai di sini aja. Video ini gue cuma pengen kasih ke kalian gimana caranya dapetin skin Moskov dari Lucky Spin secara gratis ya guys ya, dan terutama di Android ya. Dan ini juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian bertanya apakah di Android itu bisa atau enggak. Jadi jawabannya ya bisa. Dan seperti biasa, misalnya triknya berhasil, kalian jangan lupa komen di bawah buat jadi testimoni ke teman-teman yang lain yang pengen nyoba triknya guys, apakah bisa atau enggak, apakah
real atau enggak guys ya. Jadi kalian komen di bawah, nanti bakal gue kasih love guys seperti biasa ya. So guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini guys. Dan sampai jumpa di Lucky Spin minggu depan guys ya. So thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye bye. So guys, ya kayaknya video gue cukup sampai di sini aja. Gue cuma pengen kasih ke kalian gimana caranya dapetin skinnya Lucky Spin Moskov dari